Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Geku Channel belajar fisika dan matematika Dan pada video kali ini Oke, okay, kita akan belajar tentang uh, Konsep nilai mutlak untuk matematika Kelas 10, ya eh, matematika kelas 10 Matematika yang umum ya, bukan matematika yang peminatan ini Jadi tentang konsep nilai mutlak Jadi mulai dari bagaimana definisi nilai mutlak seperti ini Kemudian bagaimana menggambar grafiknya dan bagaimana nanti mencari nilai suatu persamaan e, dengan nilai mutlak kan gitu. Oke, nah sekarang kita coba definisi nilai mutlak kita berangkat dari sini dulu untuk memahami konsep nilai mutlak itu. Misalkan x adalah bilangan real, ya bilangan real ini ya. Mutlak x ini dibaca nilai mutlak x. Ya. Berarti ada tanda itu adalah dibaca nilai mutlak x. Dan didefinisikan sebagai, didefinisikan sebagai apa ini? Jadi nilai mutlak x ini bisa bernilai sama dengan x, nah, maksudnya gitu. Cara membacanya adalah nilai mutlak x ini sama dengan bisa x jika x-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti ini nilainya punya nilai apa? -apa? Positif, jika nilai x-nya positif maka nilainya adalah X nah, mutlak x bernilai x tapi jika nilainya X adalah negatif atau kurang dari nol ya maka nilai mutlak x adalah min x ya bingung gak? jadi begini kalau ada saya katakan ini eh, apa tadi mutlak nilai mutlak dari dua nilai mutlak dari dua dua ini kan adalah sebagai x nya tadi maka nilainya x nya ini lebih besar sama dengan nol atau kurang dari sama dengan nol ya lebih besar sama dengan nol maka nilai dua sama dengan x itu sendiri atau dua ini sendiri kan gitu ya, paham ya tapi bedanya kalau nanti kita min dua misalkan gitu mutlak dari min dua maka sama dengan berapa kita lihat min dua ini adalah x nya tadi toh nah X nya ini lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0 Kurang dari 0 atau negatif Berarti nilainya nanti adalah negatif X nah, berarti negatif dari min 2 Berarti berapa? Negatif dari min 2 Ya sama dengan 2 nah, Artinya nilai mutlak itu pasti bernilai positif kan gitu Oke ya Nah sekarang kita coba cek e, Contoh lagi Contoh satu Tentukan X nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak Nah tentukan ini gimana Nilai mutlak dari X plus 2 kan gitu Untuk X bilangan real kan gitu Berarti ini kita misalkan sebagai apa yang di dalam kotaknya ini eh nah, kan gitu Ini bisa bernilai sama dengan apa Bisa sama dengan Iya X plus 2 ini sendiri bisa bernilai sama dengan apa? Min X plus 2 itu sendiri Ya, minus plus Yang ada di dalam ini Misalkan ini adalah kotak ya, Yang ada di dalam kotak ini bisa Secara umum jadi gini kan gitu Mutlak dari nilai yang ada di dalam kotak ini Itu bisa sama dengan Ya, positif dari kotak ini sendiri Atau negatif dari yang ada di dalam kotak ini Dengan syarat apa? Ini tadi yang kotak jika yang ada dalam kotak itu lebih besar sama dengan 0 dan ini jika yang ada dalam kotak itu kurang dari 0 dan kotak ini isinya bisa persamaan persamaan gitu ya persamaan apa ya suku-suku bilangan yang memuat variabel atau konstanta dan seterusnya gitu ya nah ini bisa diisi sembarang misalkan ini adalah x plus 2 jadi mutlak dari x plus 2 ini bisa sama dengan x plus 2 itu sendiri atau negatif x plus 2 itu sendiri tergantung ini jika ah, jika apa? x plus dua itu nilainya yang ada dalam kotak ini ah, lebih besar sama dengan nol, hmm. oke? Okay. Atau x-nya lebih besar sama dengan kita pindah dua jadi minus dua lebih besar minus dua. Kalau yang ini, jika oke okay, minus uh, apa tadi x oh, ini isinya kan x ini plus dua kotaknya kan isinya x plus 2 itu kurang dari sama dengan 0 atau x nya kurang dari minus 2 nah jika x nya ternyata lebih besar sama dengan minus 2 maka ini nanti bernilai positif x plus 2 tapi jika nilainya adalah x kurang dari minus 2 nilai x nya kurang dari minus 2 maka nilainya jadi negatif x plus 2 itu ya itu jadi nilai apa mutlak dari x plus dua dengan dua kondisi yang berbeda sesuai dengan definisi nilai mutlak tadi. Oke sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ini sekarang. Tentukan nilai dari tentukan e, nilai mutlak dari ini tahu? ini untuk bilangan x untuk x bilangan real kok boleh, boleh ini mana? Dengan menggunakan definisi nilai mutlak kan nah, definisinya kayak tadi kan ya apa yang ada di dalam kotak mutlak ini ya bisa sama dengan kotak itu sendiri iya dah bisa sama dengan negatif kotak itu sendiri jika apa yang ada di dalam kotak ini ternyata lebih besar nol kalau yang ini jika yang ada di dalam kotak kurang dari nol oke kita masukkan aja berarti ini yang ada di dalam kotak apa min 2x plus 5 oke okay. bisa sama dengan berapa yang ada dalam kotak mana ya ini semuanya minus 2x plus 5 itu sendiri atau minus minus 2x plus 5 oke okay. jika jika gimana min 2x plus 5 itu lebih besar sama dengan 0 atau min 2x nya lebih besar sama dengan 5 min 5 ya kan atau x nya sama dengan eh kurang dari sama dengan 5 per 2 gitu dikalikan ini dikalikan minus 1 kan tandanya berubah oke okay. ini jika gimana mm -mm. min 2x plus 5 itu kurang dari 0 atau min 2x kurang dari min 5 atau x-nya lebih besar dari 5 per Nah ini adalah konsep dari nilai mutlaknya Oke menentukan nilai mutlak itu Oke sekarang kita lanjutkan Paham ya ini ya Oke menggambar grafik nilai mutlak Nah menggambar grafik nilai mutlak ini bagaimana e, Misalkan kayak tadi ini contohnya Kalau kita mau gambar grafik apa ini Y sama dengan grafik Y sama dengan mutlak dari X Nah maka ini kan kita harus punya definisi bahwa gimana tadi bahwa nilai ini akan sama dengan x untuk apa x yang lebih besar sama dengan 0 dan ini akan bernilai min x jika x nya kurang dari 0 jadi ini kita perlu pahami benar-benar nah, baru nanti kita membuat tabelnya jadi kita buat tabel x dan y ini untuk x apa namanya ini untuk x yang kurang dari nol dari mana dapat ini dari ini tadi nah. ini untuk x yang lebih besar sama dengan nol dari mana dari ini tadi kan gitu nah ini makanya kalau ini kita tahu kita bisa membuat uh, tabelnya dengan mudah untuk x kurang dari nol berarti kan ya mulai dari min satu ke kiri min dua min tiga min lima eh min empat min lima saat min satu berarti y nya sama dengan Gimana? mana satu kenapa karena ketika dia x nya kurang dari nol ya toh kurang dari nol minus satu maka nilainya adalah minus x berarti minus minus satu satu kurang minus dua minus minus dua dua ini tiga jadi positif oke saat x nya lebih besar sama dengan nol ini nol berarti mulai dari nol nol ya tetap nol kan gitu kan satu berarti nanti gini 1 karena dia ketika lebih besar daripada 0 atau positif nilainya sama dengan x itu sendiri. 2 nah, ya 2, 3 ya 3, 4 4, 5 ya 5. Nah, maka nanti pasangan titik koordinatnya adalah ini -5,5, ini x, y, x, y, x, y, x, y, x, 0,0, 0, 0, 0 1 terus dan seterusnya. Kita plot satu-satu. 0,0 berarti ini toh? Di sini. Kemudian 1,1 berarti di sini. Ini dua dua berarti di sini tiga empat lima seterusnya ke sini ya ini diplot ini juga diplot ke sini minus satu satu ini minus dua dua seterusnya jadi grafiknya adalah ini Set. nah ini untuk apa x kurang dari nol dan ini untuk x yang kurang lebih besar dari pada lebih besar sama dengan nol atau yang positif oke okay, ya tuh ya sekarang ini grafiknya menggambar grafik gampang ya kita coba praktekkan sekarang set gambarlah grafik x uh, min 2 ini y sama dengan mutlak dari x min 2 dari sini kita perlukan apa dulu ini berarti sama dengan apa ya berarti bisa x min 2 itu sendiri atau bisa min x min 2 ini jika apa jika jika x min 2 lebih besar sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 2, 2. ini berarti jika x min 2 kurang dari 0 atau x kurang dari 2 berarti uh, batasnya adalah di x sama dengan 2 ini oke berarti kita buat saja tabel yang tadi apa eh uh, x kemudian y kan gitu ya ini untuk apa di sini x ya ini kan kurang dari dua kan ini eh uh, x nya kita buat x nya yang sini berarti x lebih besar sama dengan dua kita buat potong set ini aja kita buat gampang-gampangan ya set ya oke okay. sekarang kita buat x nya kurang dari dua berarti mulai dari satu satu berarti dua terus bawah nol terus min satu min dua min tiga lebih besar sama dengan dua berarti mulainya dari dua tiga empat lima enam gitu nah y nya berarti mana y nya kita masukkan ketika dia kurang dari 2 maka ini telah berlaku apa sama dengan minus x nah ini berarti kita masukkan kalau 1 berarti gimana kalau 1 berarti kita masukkan 1 min 2 kemudian kasih tanda minus sesuai dengan ini. minus x min 2 berarti x nya 1 1 min 2 minus berarti ini min 1 ini jadi plus a 1 berarti di sini nilainya adalah sa 1 ya yang nol gimana masukkan aja di sini 0l min 2 berarti dua 2. gitu sini min 1 min 1 min 1 min 3 berarti plus 3 gitu min 2 min 2 min 2 min 2 min 4 min 4 min min 4 di sini berarti 5 gitu yang sini gimana berarti 2 masukkan aja berarti ini nilainya akan sama= dengan x plus min 2 itu sendiri ya tidak ada tanda minusnya karena dia lebih besar sama dengan 0 yang ada dalam kurungnya tadi dalam kotaknya tadi ini 2 berarti 20000 Gini tahu ini berarti 3 minus 2 1 positif sama dengan 4 minus 2 2 5 minus 2 3 4 minus 2 6 minus 2 4 pasangannya berarti x y kita tinggal masukkan saja ini berarti minus 3,5 yang ini berarti minus 2,4 kemudian ini min 1,3 ini 0,2 berarti ini 1,1 ini 2,0 ini 3,1 ini 4,2 ini 5,3 ini 6,4 oke berarti ini adalah pasangan-pasangan nah, kemudian kita bisa menentukan di plot di dalam nah, set ini nanti di gambar yang bagus ya set. berarti bilangin tadi berapa aja set nah bilangnya itu ya jadi kita buat ini satu misalkan dua tiga empat lima enam tujuh delapan min satu min dua ini harus sama kalau, kalau lebih baik di dalam kertas yang kotak-kotak itu ya nah jadi ini satu dua tiga empat lima enam tujuh min satu min dua min tiga min empat min lima min enam ini berarti satu dua tiga empat lima ada lagi sampai berapa nih panjangkan nah, aja enam misalkan gitu ya nah ini kan masih positif kan berarti satu satu berarti satu satu oh ini ya satu satu berarti di sini satu satu oke ini min dua eh nol min dua nol x nol min dua 02 kok 0,2 0,2 berarti di sini di sini min 1 3 min 1 3 di sini min 2 4 nah ini seperti ini ya min 5 min 3 5 nah ini set kita tinggal garis set nah ini temu di mana 2 0 berarti di sini lah pas nah berarti ini yang untuk apa x kurang dari 2 nah, atau tadi x min 2 kurang dari 0 kan gini ya nah, ini f x nya ini yang ini berarti nanti 3 1 di sini 4 2 5 3 kan gitu ya 6 4 ya, garis set. nah ini jadi kurva dari apa tadi y sama dengan x min 2 kan gini sip gampang lah nah <tuh> sekarang eh uh, ini kita contoh satu lagi ya suatu grup musik terilis album penjualan per minggu dalam ribuan dinyatakan dengan model ini ya ini penjualannya Eh uh, 2t min 3 kan gitu ya dari 2T min 3 gambarkan grafik fungsi penjualan gambarkan kayak tadi berarti kita definisikan dulu ketika 2T itu bisa sama dengan 2T min 3 jika apa jika apa 2T min 3 itu lebih besar sama dengan 0 artinya 2T bisa sama dengan 3 atau T nya lebih besar sama dengan 3 per 2 <tuh> bisa nilainya minus 2T ya, gitu. bisa nilainya minus 2t min 3 jika 2t min 3 itu kurang dari 0 atau 2t kurang dari 3 atau t nya kurang dari 3 per 2 nah ini kita sudah ketemu nanti dibuat tabelnya kayak tadi oke contoh tadi coba di kerjakan sendiri ya oke sip nah sekarang kita coba yang B yang dihitunglah total penjualan selama 44 minggu pertama nah, berarti tinggal masukkan saja S berapa 44 berarti T nya kita ganti berapa nilai mutlak 244 min 3 kan gini berapa nilainya ini mutlak dari 88 dikurangi 3 berarti 8 berapa 85 ya eh 88 3 85 ya 85 mutlak dari 85 85 positif atau negatif Positif berarti yang sama dengan nilai itu sendiri. Kalau ini yang negatif, berarti nanti minusnya. Jadi, nilainya akan tetap positif hasilnya. Oke, itu konsep nilai mutlak. Nanti, yang masih ada persamaan dan perbedaan sama nilai mutlak, kita akan bahas di video berikutnya. Pahami dulu, semoga sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.